Sekalian yang dirahmati Allah, pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur ke hadrah Allah kerana Allah menghidupkan kita lagi pada hari ini. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat hidup. Dengan hidup yang Allah berikan kepada kita pada hari ini, kita dapat terus merasakan nikmat iman dan Islam. Kita terus dapat menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan ini dan mengistiqamahkan kita dalam iman dan Islam sehingga akhir kalam kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada malam ini saya ajak diri saya dan tuan-tuan untuk sama-sama kita muhasabah diri kita. Pada waktu dan zaman ini, kita berada dalam satu zaman yang terlalu akhir. Semua perkara Allah bagi kepada kita. Harta, ilmu, semua benda. Tetapi kita masih lagi belum sampai merasakan kasih Allah. Seorang anak yang dikasihi oleh ibu bapanya, dia akan merasakan kasih sayang seorang ayah dan ibu. Seseorang yang dikasihi oleh kawannya, dia akan merasai kasih sayang seorang sahabat. Seseorang yang dikasihi oleh orang kampungnya, dia akan merasai akan kasih sayang kawan-kawan dan sahabat sekampung. Allah bagi kita dunia, bagi kita itu, bagi kita ini. Tapi seolah-olah hidup kita kosong. Seolah-olah hidup kita ini hanya dihabiskan dengan siang mencari harta dunia, pekerjaan, petang kita balik. Malam, lalu kita pergi ke masjid. Begitulah seterusnya. Sehinggalah umur kita menjadi tua, tubuh kita menjadi lemah, lidah kita menjadi kaku. Jadi mudah-mudahan majlis demi majlis yang kita duduk sepanjang hidup kita boleh mengundang kasih Allah, boleh mengundang kasih Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara yang disebut oleh ulama, orang yang dikasihi Allah, iaitu orang yang ada sifat-sifat ini. Yang pertamanya, orang yang sentiasa melazimi akan az-zikr, iaitu mengingati Allah dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, sentiasa tidak melupakan Allah. Allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'uda wa 'ala junubihim. Mereka ini golongan yang hal keadaan allazina yadhkuruna Allah qiyaman, berdiri, duduk, waktu mereka berbaring, mereka tak lupa Allah dalam semua keadaan. Dan akan satu sampai satu saat dan satu zaman yang manusia akan lupa Allah, iaitu satu saat yang diberitahu oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat zaman itu satu dunia orang tak salat. Dan orang akan pada ketika itu berhenti bertawaf. Saat itulah saat semua manusia lupakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila manusia mula lupakan Allah,
Ketika itulah sampai satu saat yang disebut oleh Allah, إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. Zaman ini apabila manusia mula lupakan Allah, hati mereka akan keluh kesah. Bila keadaan manusia ramai melupakan Allah, bumi ini mula huru-hara. Orang yang berada di alam ini mula huru-hara, gelisah, resah, dalam keadaan yang tidak tenang. Walhal Allah sebut dalam Al-Quran, ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Ingat Allah ini, hidup mereka jadi tenang. Mereka tidak keluh kesah, mereka tidak gelisah. Sebab orang yang boleh menjadi orang yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, adalah orang yang sentiasa ingat Allah. Selalu saya ulang perkataan ini, tuan-tuan. Dan semua orang tahu hidayah itu milik Allah. Dan inilah yang kita sebut berulang-ulang kali dalam salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang selalu kita ulang-ulangkan. Yang selalu kita ucap-ucapkan. Tatkala kita lupa Allah, tatkala itulah kita mula lupa siapakah pentadbir alam ini. Ketika itu kita rasa kita boleh takbir hidup kita. Takdir ini milik aku. Dan kita lupa yang mentakdir ini adalah Allah. Tuan-tuan, siapa boleh lawan Allah? Tidak ada satu manusia pun dalam muka bumi ini yang boleh mengatasi akan takdir Allah. Dan tak ada siapa pun yang tahu dan tak ada siapa pun yang boleh mengatasinya. Orang yang selalu ingat Allah mengekalkan dan melazimkan sifat az-zikr. Ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Orang ini dalam kasih Allah. Orang ini dalam kasih Allah. Tatkala ia senang, dia akan ingat Allah. Tatkala dia susah, dia akan ingat Allah. Tatkala dia sehat, dia akan ingat Allah. Tatkala dia sakit, dia akan ingat Allah. Dan tidak akan sekali-kali dia melupakan Allah. Kerana dia sedar yang mana dirinya adalah milik Allah. Aku ini milik Allah. Harta aku milik Allah. Perniagaan aku milik Allah. Isteri dan anak-anak aku milik Allah. Dan semua yang berada di sekelilingku milik Allah. Yang kedua, orang yang sentiasa mengekalkan rasa ajib. Al-ijab, rasa ta'ajub dengan Allah. Ta'ajub dengan kebesaran Allah. Datang saja penyakit, ya Allah, tak ada satu manusia dalam bumi ini yang boleh menghalang kekuasaan Engkau. Orang yang cakapnya sombong, cakapnya hebat, bila Engkau datangkan dan Engkau tunjukkan akan kekuasaan Engkau, semua makhluk Engkau mula tunduk akan kebesaran-Mu, ya Allah. Allah datangkan penyakit, tidak ada satu orang pun yang mampu mendongakkan kepalanya sombong dengan Allah.
Semua orang mula tunduk dan tunduk dan tunduk. Tetapi jika mana apa yang didatangkan oleh Allah ini langsung tidak boleh memberi kesan apa-apa dalam hati kita dan jiwa kita, ingat bahawa tatkala itu Allah mula membenci kita. Tatkala didatangkan oleh peringatan, tanbih demi tanbih, peringatan demi peringatan, hati kita langsung tidak bergetar, tidak ada rasa keinsafan, tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa akan kebesaran Allah. Kita semakin sombong. Zaman ini tuan-tuan adalah satu zaman yang Nabi nyatakan 1400 tahun dulu. Kalau kita tengok dalam media masa, apa yang disebut oleh Rasulullah, nanti akan adanya bila zaman akhir, zaman fitan, zaman hampir kiamat, orang kaya yang sombong. Sekarang kalau kita lihat berapa ramai orang-orang kaya yang menunjukkan kekayaan mereka dengan perkataan yang sombong dan bongkak. Rasulullah nyatakan lagi akan adanya fuqara yang tidak redha. Akhir zaman, berapa ramai orang fakir yang merungut berkeluh kesah dengan kesusahan mereka. Isunya bukan orang kaya. Isunya bukan si fakir. Tetapi isunya dunia ini telah sampai ke hujung. Suatu masa dulu, kita digemparkan matahari terbit di antara timur dan barat. Maka bermacam-macam kenyataan. Ada yang mengatakan 30 tahun sekali ia berlaku. Tuan-tuan, antara tanda kiamah itu apabila matahari itu besok terbit daripada sebelah barat. Saya bukan pakar astronomi. Saya bukan orang alim. Saya bukan ahlul falak. Tetapi akal ini berkata dan diri ini berkata, ya Allah, Engkau memberikan kami peringatan sebelum Engkau hendak terbitkan matahari itu di sebelah barat. Kau telah menunjukkan kepada kami matahari mula berganjak hingga telah hampir pada sebelah barat. Ya Allah, kalau saat ini Engkau telah mulakan berada terbitnya matahari di antara timur dan barat di pertengahannya, maka apa yang Kau ajar kami, ya Allah? Apa yang Kau hendak ajar kepada kami, ya Allah? Apa yang Kau nak beritahu kepada kami tentang perjalanan alam ini, ya Allah? Kami masih seperti mana biasa. Hati kami masih tidak takut kepada Engkau. Kami masih berani melakukan maksiat. Kami masih tidak meninggalkan apa yang Engkau larang atas kami. Allah beri kita peringatan sebab Allah sayang. Kerana kasih sayang Allah lah Allah berikan kita peringatan-peringatan ini. Jika tidak, dengan kasih dan sayang Allah, Allah boleh hapuskan kita tanpa dengan memberi peringatan apa-apa. Kenapa Allah bagi kita peringatan? Supaya kita rujuk kepada Allah. Balik dengan Allah. Sebab Allah nak kita semua jadi ahli syurga Allah. Allah mahukan kita menjadi ahli jannahnya. Terus balik dan terus balik kepada Allah. Inilah masanya dan inilah zamannya. Yang Nabi sebut berlakunya fitnah merata-rata. Di sana fitnah, di sini fitnah, di situ fitnah.
merata tempat fitnah. Di atas kita fitnah, di bawah kita fitnah. Nabi kata, inilah zamannya. Inilah masanya untuk kita benar-benar mempertahankan akidah dan agama. Yang ketiga, apa kata ulama? Supaya kita sentiasa dikasihi Allah, dapatkan dan amalkan satu sifat yang dinamakan tadhiyah. Berkorban untuk agama Allah. Jika besok di yaumul akhirah Allah tanya kepada kita, wahai fulan bin fulan, apakah pengorbanan kamu untuk mempertahankan agamaku? Apakah pengorbanan kamu untuk mempertahankan agamaku? Saat ini Islam seolah-olah kita lihat semakin runtuh temboknya. Dan apa usaha kita untuk mempertahankan tembok agama Allah, benteng agama Allah? Apakah besok kita nak jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah jawapan kita besok bila ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Pengorbanan inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita. Kita tidak sekuat Bilal bin Rabah. Sanggup badannya ditarik oleh seekor kuda. Di tengah padang pasir yang panas, dia letak batu besar di dada Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal tetap menyatakan, ahadun, 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 untuk dapat agama Allah. Kita tidak sekuat Sumayyah. Anaknya dibakar depan mata. Suaminya dibakar depan mata. Anak-anaknya dibunuh. Dan Sumayyah masih tetap dengan Allah dan Sayyiduna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana mereka ini melihat akan kehidupan yang abadan abada. Khalidina fiha abada. Mereka melihat akan jannah Allah yang Allah telah tasawurkan pada mata-mata mereka ini. Digambarkan akan jannah Allah, keelokan jannah Allah, kecantikan jannah Allah, kenikmatan jannah Allah. Mereka sanggup korbankan diri mereka untuk Allah. Mereka tidak pernah mempertikaikan benda ini. Apakah kita seperti mana seorang pemuda yang bernama Julaibi? Semua perempuan dalam dunia tak mau, tetapi diterima oleh seorang perempuan yang salihah, sanggup menerima dirinya yang tidak lawa, hitam dan sebagainya. Tatkala ia mendengar akan gendang perang, dia melompat daripada rumahnya dan terus menuju ke medan jihad. Lalu ia jatuh rebah syahid di medan syahid. Dia menemui Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perasaan yang gembira dan bangga dapat bertemu Allah. Apakah pengorbanan kita dalam hidup ini yang boleh kita banggakan untuk kita katakan depan Allah? Allah akan tanya kita. Dan ini janji Allah. Summa latus'alunna yauma izin anin na'im. Tuan-tuan, hari ini Jumaat.
Apakah tuan-tuan tak rasa kita baru je sembahyang Jumaat? Tuan-tuan, bulan ni bulan Oktober. Adakah tuan-tuan tak rasa 2 bulan lagi kita akan sampai 2022? Tuan-tuan, apakah Rasulullah tak pernah berkata berkenaan dengan keadaan ini? Sayangnya Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pesan kepada kita 1400 tahun yang dulu, apabila sampai saja zaman akhir, hampir kiamat, setahun kamu akan rasa seperti mana sebulan. Sebulan macam seminggu, Rasulullah kata. Seminggu, Rasulullah kata, macam sehari. Sehari macam percikkan api. Tuan-tuan, daripada subuh tadi sampai malam ni berapa lama? Sekejap, sekejap dan sekejap. Dulu kita kata waktu sekejap sebab kita sibuk. Sekarang kita tak sibuk pun rasa sekejap. Kita tak buat apa pun rasa sekejap. Apa yang disebut oleh Sayyidina Rasul ini benar-benar berlaku ketika kita hidup. Kita masih hidup dan perkara ini berlaku. Walhal hadis ini kita dengar dahulu, kita ingat zaman itu mungkin kita tak sempat hidup. Rupanya kita masih hidup lagi. Dan zaman ini sedang berlaku. Tuan-tuan, saya nak sebut Sayyidina Rasul ini sayang kita. Sayangnya Sayyidina Rasul ini tidak ada batas. Sehinggakan satu hari Jibril bertemu dengan Sayyidina Rasul menyatakan, "Ya Rasulullah, saat ini api neraka sedang dinyalakan sehingga nyalaan yang terlalu panas oleh Allah." Jibril cerita dengan Rasulullah, lapisan yang pertama untuk orang ini, lapisan kedua untuk orang ini, sampai lapisan yang ketujuh. Jibril diam. Rasulullah tanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapakah golongan pada lapisan yang ketujuh, wahai Jibril?" Jibril diam. Rasulullah tanya lagi, "Siapakah wahai Jibril? Siapakah bagi tahu aku golongan yang berada di lapisan yang ketujuh?" Lalu Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, neraka pada lapisan yang ketujuh adalah di kalangan umatmu." Ketika Rasulullah mendengar perkataan umatmu itu, menangis Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada riwayat mengatakan Rasulullah tidak keluar daripada rumahnya selama 3 hari 3 malam illa solat jamaah. Sahabat bertanya, "Kau nampak Rasulullah tak?" "Nampak." "Kau nampak Nabi tak?" "Nampak." "Kau nampak?" Lalu mereka bertanya kepada Sayyidina Aisyah, "Apa yang sedang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apa kata Sayyidina Aisyah?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat mukanya selama 3 hari 3 malam bersujud kepada Allah. Rasulullah tak angkat mukanya dan bersujud kepada Allah 3 hari 3 malam memohon supaya umatnya tidak diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apa balasan kita dengan pengorbanan Sayyidina Rasul? Apa balasan kita dengan pengorbanan Sayyidina Rasul? Tuan-tuan, kalau tak silap saya, hari ini 1 Rabiul Awal. Ketika Jibril menyampaikan berita ini, Rasulullah mula menangis. Menangis selama 3 hari 3 malam. Apa balasan kita? Apa balasan kita dengan tangisan ini? Kita masih boleh suka lagi. Kita masih boleh lagi bersenang lenang. Kita masih boleh buat tak tahu dengan pengorbanannya Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi tuan-tuan orang yang Allah sayang? Iaitu orang yang sentiasa redha dengan Allah. Orang redha ini, orang tak banyak protes. Suruh semayang, dia semayang. Suruh puasa, dia puasa. Suruh jangan buat maksiat, dia tak protes. Sebab mereka ini sayang Allah radiyallahu anhum wa radu anhu dhalika liman khashiya rabbah. Manusia yang ada di sekeliling kita, satu hari mereka akan tinggalkan kita ataupun kita akan tinggalkan mereka. Jika kita nak redha manusia, belum tentu kita mendapat redha Allah. Jika kita nak kemuliaan manusia, belum tentu kita mendapat kemuliaan Allah. Bila kita nak akan kebesaran manusia, belum tentu kita mendapat kebesaran Allah. Tak ada siapa yang tahu hakikatnya. Sebab itu orang yang Allah redha dan dia redha dengan Allah, mereka ini habuannya jannah Allah. Apa yang kita buat tuan-tuan dalam dunia, semata-mata kita nak dapat redha Allah. Ya Allah, aku salat sebab aku nak engkau redha. Ya Allah, aku baca selawat sebab aku nak engkau redha. Ya Allah, aku puasa sunat Isnin Khamis sebab aku nak engkau redha. Ya Allah, aku sedekahkan harta aku sebab aku nak engkau redha. Kenapa tuan-tuan? Jika amal apa yang kita buat ini belum dapat menebus kesalahan dan dosa kita, salat kita belum dapat lagi menebus akan dosa kita dan kesalahan kita, puasa kita belum dapat lagi dan belum mampu untuk menebus kesalahan kita dan dosa kita. Amal baik yang kita buat ini belum mampu untuk kita duduk di dalam syurga Allah. Tetapi biridai, dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan kepada hamba-Nya yang Allah redha. Siapa tuan-tuan? Zalika liman khasyia rabbah. Mereka yang takutkan Allah.
Sebab itu Allah sayang. Antara sifat orang yang Allah sayang iaitu khauf. Orang yang sentiasa mengekalkan takut kepada Allah. Siapa orang yang takut dan apa takut, tuan-tuan? Tuan-tuan, kita takut kena COVID lalu kita pakai mask. Kita basuh tangan, kita pakai hand sanitizer ke apa. Betul lah tuan-tuan. Sebab kita tak nak kena COVID. Tuan-tuan, orang yang Allah sayang, apa yang mereka takut? Mereka takut jika mereka hilang daripada mengingati Allah. Sebab nak dapat mengingati Allah ini kurnia Allah. Nak menjadikan kita ini orang yang lupa Allah juga takdir Allah. Maka dia takut dalam hatinya, ya Allah, jangan kau jadikan aku dalam golongan orang yang menjadi lupa dan lalai kepada engkau, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, istiqomahkan kami di dalam ahlu zikr. Dalam golongan orang yang sentiasa mengingati engkau, ya Arhamar Rahimin. Tuan-tuan, saat mana kita melazimkan ada perasaan takut untuk lupa Allah? Saat besok, tatkala kita sakaratul maut, Allah akan mengingatkan kita supaya ingat kepada dia. Ketika kita nak bertemu dengan Allah, lalu Allah akan mengingatkan kita supaya kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ulama dalam kitab Ta'lim wa Ta'allim, Melayunya Pelita Penuntut, mereka ajar kita supaya kita sentiasa kuat ingatan untuk ingat Allah. Dunia tak payah diajar kita kuat ingat dunia. Tak payah ajar orang kuat ingat duit. Tak payah ajar orang kuat ingat cara mana nak cari duit. Tetapi bila dengan Allah, kita perlu diingatkan. Akhirat perlu diingatkan. Dunia tak perlu diingatkan. Saat kita mula lupa, ketika itulah perkara yang paling takut. Saat kita mula balik kepada Allah, kita lupa. Tuan-tuan, ulama ajar kita, dan saya bacakan sebagai penutup kuliah ini. Amantu billahil wahidil ahadil haq wahdahu la sharika la وكفرت بما سواه آمنت بالله الواحد الأحد الحق وحده لا شريك له وكفرت بما سواه آمنت بالله الواحد الأحد الحق وحده لا شريك له وكفرت بما سواه. الله ingatkan, Allah kuatkan ingatan kita. Untuk apa kuat ingatan? Supaya kita tak lupa Allah. Orang yang takutkan Allah, dia takut Allah angkat keredaan dalam dirinya. Orang yang takutkan Allah, dia takut Allah angkat rasa merasakan kebesaran Allah. Ini mereka yang Allah tanam dalam hati mereka khasyah,
Orang beriman, dia tak takut hilang dunia, tetapi dia takut hilang Allah. Tuan-tuan pernah dengarkan doa Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Taif? Ya Allah, aku tak kisah. Aku redha kalau semua orang Taif benci aku dan tak terima aku. Ya Allah, tapi aku tak redha jika engkau tak terima aku dan engkau benci aku, ya Allah. Manusia saling berganti, tetapi tidak Allah. Amantu billahi wahidil ahadil haqq wahdahu la syarika lah wa kafartu bima siwahu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya rasa cukup pertemuan saya dengan tuan-tuan pada malam ni, setakat ini. InsyaAllah akan datang kalau semuanya dalam keadaan yang baik dikurniakan oleh Allah, kita jumpa lagi. Mudah-mudahan, kita harap rahmah birahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir kalam, saya mohon doa tuan-tuan, doa, doa dan terus doa supaya, satu, Allah matikan saya dalam husnul khatimah. Dan saya doa tuan-tuan supaya tuan-tuan juga dapat mati husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah sayang kita dan Sayyidina Rasul kenal kita besok di padang mahsyar. Kita tak pernah jumpa Nabi dan Nabi tak pernah jumpa kita. Tentu ada tanda yang Nabi kenal kita. Mudah-mudahan tanda ini tidak dipadam oleh Allah. Rasulullah tak pernah jumpa kita dan kita juga tak pernah jumpa Rasulullah. Dan tentu ada tanda pada kita yang kita ni umat Sayyidina Muhammad. Dan kita minta dengan Allah, ya Allah, jangan kau cabut dan kau hilangkan tanda umat Muhammad ini pada kami, supaya Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh kenal kami, ya Allah, di yaumul mahsyar. Jadi itu saja daripada saya. Saya minta maaf, minta ampun dengan semua orang. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah dan dipelihara daripada segala wabak dan penyakit. Amin ya rabbal alamin. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya hayyu ya qayyum, ya kafiyal bala, ya kafiyal bala, ya kafiyal bala, ikfinal bala, ikfinal bala, ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan kami hamba yang kau redha, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba yang kau sayang, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba yang sentiasa mengingati engkau, ya Allah, saat hidup kami dan saat kematian kami, ya Allah. Ya Allah, sempena bulan Maulid Rasul ini, ya Allah, kami mohon kepada engkau, jadikan kami umat Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa mencintai akan kekasihmu, ya Allah. Kami tak mampu nak membalas akan kasih Sayyidina Rasul pada kami, ya Allah. Kami tak mampu untuk membalas akan kasih kekasihmu itu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, besok di yaumul akhirah, kau jangan cabut dan hilangkan tanda umat Sayyidina Rasul pada kami, ya Allah. Sehingga Sayyidina Rasul ini tidak mengenali kami, ya Allah.
disebabkan kami ini jahat, dosa banyak, salah banyak, lalai kepada engkau, sehinggakan membuatkan tanda pengenalan itu engkau angkat dan engkau cabut daripada wajah kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan kami hamba yang sentiasa taat kepada engkau, ya Allah. Ya Allah, kami tahu dan kami sedar kami berada di hujung-hujung zaman ini, ya Allah. Jadilah kami dan peliharalah kami semua, ya Arhamar Rahimin, daripada segala fitnah, ya Allah. Fitnah dunia, fitnah hidup dan mati, fitnah kubur, ya Allah. Fitnah dajjal, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minna wa minkum.